Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Akbar Swag. Nah, pada video kali ini ada yang lagi viral-viral banget nih, live di TikTok, yaitu Bunda Korla ya teman-teman. Siapa sih yang gak kenal di Bunda Korla yang satu ini? Dan pada aksinya kali ini ya teman-teman, dia berperang melawan burung-burung yang bikin netizen ngakak banget nih. Dan seperti apakah keseruan video Bunda Korla ini live? Silahkan kalian simak videonya secara lengkap ya teman-teman, semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa sebelum kalian nonton, klik subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih, yuk kita gaskan. Mau nyatok kepalaku, burung, menyolong dia menyolong. Menyolong makanan bunda dia. Menyolong dia. Gak ada isinya lagi, sana kau setan. Menantang kau. Sana kau. Mengganggu aja kau. Ini burung camarnya mencuri dia. Nanti disambernya makanan kita. Rokokku aja samber. Ya, samber rokok aku. Merokok kau di belakang gereja itu. Gimana tiba-tiba burung nyamber gitu ngerokok gue ya? Ngerokok pula burung tuh di gereja gitu kan, belakang gereja sendiri gitu, udah kayak anak kecil. Jangan dikasih makan burung. Kok nggak bisa simpan rahasia kau burung ya? Nanti ku bilang jangan panggil temen kau panggil temen kau sabrek abrek. Kau panggil temen kau sabrek abrek, terus berak di kepala gue. Nggak ada. Gue telan semuanya. Jangan berharap kau kasih, enggak. Ingkar janji kau. Kau kan katanya merpati, enggak pernah ingkar janji. Ingkar janji kau sama aku. Di belakang gue. Kok awalnya tuh buka-buka gitu? Kok awalnya kayak buka-buka? Apa langit membuka gitu enggak? Jangan dikasih makan burung. Kok nggak bisa simpan rahasia kau burung? Nanti ku bilang jangan panggil temen kau. Kau panggil temen kau sabrek abrek. Kau panggil temen kau sabrek abrek. Terus berak di kepala gue. Nggak ada. Gue telan semuanya. Jangan berharap kau kasih. Nggak. Ingkar janji kau. Kau kan katanya merpati, nggak pernah ingkar janji. Kau ingkar janji kau sama aku. Kau kan merpati nggak pernah ingkar janji, ya kan? Tapi ternyata datang burung ini. Kau mau makan apa burung? Hah? Kau mau makan apa burung? Burung hantu? Datang burung ini, datang di belakang gue dia. Hah? Kau mau nyatok otakku? Hah? Kau mau nyatok otak aku? Kau mau nyatok kepalaku? Iya. Kau mau nyatok kepalaku? Burung? Dia mau ngambil makan, mau nyolong dia, ini burung maling ini. Menyolong dia. Menyolong makanan bunda dia. Menyolong dia. Gak ada isinya lagi sana kau setan. Kan burung. Jangan kau panggil teman-teman kau ya. Mulai panggilnya kan teman-temannya dia. Aduh besaran burung-burungnya. Aduh banyak burung, banyak tai ini. Anjen kalian semua. Pergi sana. Diberakin itu lagi kepalaku. Sana burung . Udah pergi kalian semua, udah gak ada makanan sana. Pergi. Ini dipanggilnya temennya tadi kan. Aku bilang jangan kau panggil temen kau. Kau panggil temen-temen kau. Kau aja makan sendiri bodoh. Udah dibilang jangan panggil temen. Dipanggilnya temennya dia. Akhirnya gak bisa makan kau. Sana. Burung ini gila lah kok makan daun dia bodoh. Sejak kapan kau makan daun? Kau pikir kau kerbau? Kau makan daun? Makan kacang-kacangan sono burung. Kau makan daun? Kira lu sapi. Sok cantik deh. Udahlah mulutnya kecil, sok makan daun lagi kau. Dasar merpati, ingkar janji kau ya. Dan apa? Akhirnya burung itu kok ngapain masuk sini? Gak ada makanan, bodoh. Sana kau minggir. Minggir kau, minggir. Ke sono. Sana banyak makanan, bukan di situ. Sana. Nongkrong kau di bawah meja orang itu. Bodoh kau. Kafir berarti mama kau lah yang kafir. Sembarang aja mulut kau. Kau bilang pula aku kafir. Kau yang kafir. Bukan berarti orang gak bisa langsung kafir. Aku bisa sholat. Jahannam mulut kau.
binatang. Kok kafir pula? Kau pikir kafir itu apa? Kau kalau enggak paham bahasa kafir, jangan teriak orang sembarang kafir. Ya. Apa? Nah, gimana teman-teman? Kalian terhibur enggak dengan video-video tadi? Lucu banget ya Bunda Korla ini. Emang sih ya, dia lagi viral-viral dan naik daunnya nih. Banyak banget netizen yang nungguin live-nya di TikTok gitu, teman-teman. Dan Bunda Korla ini emang udah viral banget, teman-teman. Aksinya yang lucu dan ngomongnya tuh enggak pernah sopan, tapi malah bikin netizen bengek dengan ekspresi cara Bunda Korla ini ngomong, teman-teman. Dan bagaimana teman-teman kalau menurut pendapat kalian, apakah kalian suka dengan Bunda Korla? Kira-kira apa yang buat kalian ngefans banget ini sama Bunda Korla ya? Silahkan kalian komen di bawah ya, teman-teman. Dan jangan lupa nih, teman-teman, kalian share juga videonya. Semakin banyak nanti orang yang terhibur dengan video-video dari live-nya Bunda Korla ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk selalu kalian dukung channel ini ya, teman-teman. Dengan cara klik like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai jumpa di next video Akbar Swag tentunya. Terima kasih.